perjalanan dilanjut, kita bakal naik gunung. Kita bakal naik gunung lagi, soalnya posisi desa gua itu di sana. Bukan di sana, di sana. Ya, di sana dah. Pokoknya gua harus naik gunung ngebelah. Kalau nggak di sana salah, atau di sana ya. Buset itu gila. Gunungnya dihancurin lagi, bro. Tanahnya diangkutin, dipindahin ke Jakarta. Nggak tahu dari Jakarta kemana. Dulu di sini tuh gunung-gunung tinggi gitu. Tapi sejak truk monster datang, gunung-gunungnya pada hilang. Gunungnya pada hilang karena diangkut-angkutin. Parah emang. Tuh. Itu aja tuh sebelah sana. Udah mau habis nih, dulu di sini juga sama. Tapi ya udahlah. Tuh di sini juga dulunya begitu. Gunung juga. Bukan gunung-gunung gede ya, kayak tanah-tanah gunung gitu tinggi, tapi sekarang udah enggak ada. Itu juga lagi dihancurin. Itu habis juga tuh. Buset. Kayaknya mau diratain semua dah. Dari zamannya gue sekolah ya. Zaman gue masih SMA, SMK. Ini juga dihancurin. Ini juga iya. Jadinya begitu dah. Habis itu bener kan? Habis udah. Ini di sini yang paling terkenal nih. Pertama-tama diangkutin nih pada nih di sini nih. Tapi oke lah. Jadi tapi dulu ini hancur banget jalan, cuma udah halus banget sekarang nih. Soalnya dicor-corin semua. Oke, kita lanjut naik gunung. Buset. Apaan? Oh, roti jatuh. Wah, itu sayang banget tuh roti pada jatuh. Jalanannya sepi. Cuman belum cocok aja kali ya motornya, belum, karena belum pegangan. Jadi kalau buat miring-miring masih ngeri. Remnya, rem depannya agak ini soalnya gak berteman. Remnya berteman. Shock depannya. Jadi ngembal banget nih kalau buat miring. Itu ngembalnya parah. Apa ini tukang rotinya pada jatuh ya? Kayaknya itu tukang rotinya pada jatuh deh. Nyala, oke. Jangan kaget kalau kesini nih, tapi jalurnya enak buat kebut-kebutan. Tinggal lu berani atau enggak nih kebut-kebutan di sini nih. Tapi nggak kayak di Lembang sih, cuman ya enak aja di sini. Saya ini cor-coran, jadi kadang kalau kena air licin, apalagi ban yang udah pada botak. Jalan udah pada bodak mah, udah. Jangan-jangan spiringin pas hujan terus tempatnya begini dah. Jatuh. Aduh, tuh kan. Mobilnya depannya parah banget. Tenaga enak. Karena
masih bloknya masih Y3 bro, gila. Oke. Nah, cepet kan? Naik tuh cepet. Gak ada 30 menit, berangkat agak lama. Gak deh. Kalau naiknya Raking sih gue rasa sih cepet. Senggang dikit gas, senggang dikit gas. Ini turunan yang sangat. Aduh. Tadi gue bilang, kita tuh belah gunung, kaki gunung kita tuh di bawah, kita harus naik turun, tapi untungnya jalannya itu udah halus, so bukan masalah buat kita gak naik ke gunung pakai motor, bukan jalan kaki. Untung udah tahu medannya di sini, udah tahu tikungannya, udah hafal. Coba kalau enggak udah terlena kecepatan, enggak jatuh hebat. Deket nih. Mikir tabrak ini mah. Oke, tanjakannya udah dimulai nih. Kalau silver dibawa pulang ke sini enak banget nih. Merdeka dah, merdeka. Anjir, jalurnya enak, tapi baterai gue masih kerekam. Anjir, masih muat baterainya. Baterainya sesuatu doang, jadi gue ngetes nih. Bisa ngerekord sampai Jatinegara atau enggak nih. Jadi gue memang kejar waktu nih.
kejar-kejaran sama baterai nih habisnya. Man. Pada mau longsor nih kayaknya nih. Masih nyala nggak? Masih. Oke, lanjut. Di Lebak Wangi cepet banget cuma naik, gak tau nih ada gak ya, ya 20 menit dari tadi, dari pas dari Selawi ke Jatinegara, karena depan udah Jatinegara. Ini rumahnya Iip ya? Oh bukan, ini rumahnya Iip. Jalanannya ganti-gantian. Siapa? Anjir, baterai nyawet. Wah, shit, kucing. Anjir, kucingnya. Anteng deh, anteng, naiknya anteng. Buset, jalannya habis dah dimakan.
Anjir. Apa gojeknya sampai sini? Ini dari bawah pasti nih. Ayo dong. Oh, mobil. Wanjir. Anjir. Jalanannya kurang lebar hanya. Sampailah di Jatinegara. Waktunya motornya dibalikin ke orangnya. Ini daerah gue, men. Gue masih perlu naik lagi sih sebenarnya. Randu Dongkal, Purbalingga, Pemancar TV, objek wisata Guci. Udah cukup. Mas Wahidinnya kemana? Di rumah. Kerja di puskesmas. Ini anterin ke puskesmas aja. Oh ya udah deh. Saya kesini naik gojek gampang itu mah. Oh ya udah siap. Kerja di dalam. Tahu. Oh ya udah siap. Oh satpam. Oh siap. Ya, ayo Bu. Yeah.